Sudah dikirim ya batangan sepedanya pakai genetracking. Ke genetracking jadi jatuhnya lebih murah. Ini tadi cuma kena 30.000 ke Bandung. Ya nanti kalau itu di kalau mau kirim lagi pakai DNA tracking aja mungkin dari sana ya. Nah, di packingnya begini ya, stang yang dilepas jadi tinggal batangan aja, nanti stang sama garpu atau foroknya dimasukin ke sini. Cuma ini udah dilapisin kardus ya jadi aman. Nah, packingnya begini, jadi kecil dia. Kalau packing batangan apa setangnya masih nempel kan ini. Jadi setang sama forknya dimasukin di sini. Nah, itu kalau packing itunya begitu. Biar jatuhnya dia lebih murah, ya. Enggak, kalau itu full bag nanti yang itu dinyusul. Nah, ini oh, pakai JNE aja ya, pakai JNE tracking, bilang aja JNE tracking ya. Kok yang JNE regulernya mah mahal kalau kirim begini, kok tracking tuh jatuhnya lebih murah. Jabodetabek aja paling kena 25 mas ya, kok tracking ya 25 ya, paling kena 25 ribuan dah. Nah, jadi lebih aman dan lebih murah. Oke. Okay.